Keluarga korban hilangnya pesawat MH370 di Medan masih menunggu hasil pasti temuan serpihan puing di Pulau Reunion. Ya, mereka yakin anggota keluarga mereka masih hidup. Pemerintah Malaysia sebelumnya mulai yakin serpihan pesawat yang ditemukan di Pulau Reunion, Samudra Hindia, merupakan milik Boeing 777. Jenis yang sama dengan pesawat milik maskapai Malaysia Airlines MH370 yang hilang setahun lalu. Keluarga salah satu penumpang pesawat di Medan, Sumatera Utara, masih menunggu hasil penyelidikan. Mereka yakin anggota keluarga mereka selamat. Jadi kami juga dalam penantian, walaupun punya kita keyakinan, kita ciptaan Tuhan, Tuhan yang mencupu kita, Tuhan yang menentukan hidup kita. Itu aja. Saya sebagai seorang beragama, biar bagaimanapun saya masih yakin. Walaupun setitik harapan pun, itu aja. Keluarga belum mendapat informasi lebih jauh dari Kementerian Luar Negeri maupun dari pihak maskapai. Sementara itu, untuk menyelidiki identitas pesawat, seluruh temuan di lokasi Pantai Saint Andre di Pulau Mulik, Perancis tersebut akan dikirim ke Toulouse. Yonosya Putra melaporkan untuk NET.